Keputusan seorang bekas pengarah urusan di sebuah syarikat swasta, Maisarah Muhammad atau lebih mesra dipanggil Mami Mai, beralih dari bidang animasi ke perusahaan tanaman akuaponik, nyata tidak sia-sia, malah membuahkan hasil. Mana tidaknya, hasil yang dituai menjadi punca pendapatan selain dapat mengamalkan gaya hidup sehat serta memelihara alam sekitar, lebih-lebih lagi negara berada dalam suasana cuaca tidak menentu. Ikuti segmen Potret Inspirasi yang disediakan. Menurut Maisarah, konsep aquaponik adalah antara teknologi pertanian yang menggabungkan aquaculture, iaitu ternakan ikan air tawar dan hidroponik. Kerana ia adalah kaedah pertanian berasaskan air. Mula menceburi bidang aquaponik sejak tahun 2017 sehingga ke hari ini dengan membangunkan R&D serta percubaan kajian penanaman dan bagaimana untuk mendapat pasaran terbaik. Kini, ianya sudah mula menampakkan hasil kaedah teknologi aquaponik ini. Daripada ruang yang kosong ni terbiar sahaja, lepas tu dengan kemudahan pula bertani kaedah aquaponics ni, saya rasa macam inilah peluangnya manfaatkan mana-mana ruang yang kosong. Jadi sekarang ni saya dah buktikanlah ruang saya ni bukan saja boleh mengeluarkan hasil tanaman dan juga ikan dalam satu masa, at the same time boleh mencantikkan lagi kawasan rumah saya yang dulunya belalang. Ujarnya, sistem aquaponik kaedah tower boleh menanam 40 jenis sayuran yang bermutu tinggi, antaranya red giant mustard, lettuce dan Italian kale. Tanaman aquaponik hanya menggunakan 20% baja organik tanpa menggunakan sebarang baja kimia. Sebaliknya, menggunakan baja daripada sisa perkumuhan ikan ternakan. Tidak mahu mensia-siakan ilmu di dada, Mami Mai juga turut memberi penerangan dan kursus kepada mereka yang berminat secara online dan juga menggunakan ruangan terhad di perkarangan rumahnya sebagai kawasan pertanian contoh untuk mempromosikan sistem aquaponik kepada sesiapa yang berminat untuk memulakan bidang ini. Starting to buy supplement tambahan.